yakin ini kesan ialah yakin pada kuasa Allah. Yang kedua berikhtiar dan bertawakal kepada Allah. Ini saya nak sentuh sikitlah tentang yang form 1 untuk form 1 so nanti dia akan naik kepada form 3 dan form 4. Ini kalau kita betul-betul beriman kepada Allah Subhanahu taala, ada kata SPM, kita nak berjaya, kita kena usaha betul-betul. Ya, usaha. Sebab tu kita poin yang kedua ni, ini minta kita berikhtiar dan bertawakal kepada Allah. Sebelum kita bertawakal ni, kita berikhtiar dulu. Nak berjaya, nak dapat SPM straight A, tapi tak apa-apa yang tu maksudnya kita macam kita kurang lah, kurang, maksudnya kita kurang yakin. Kita usaha dulu, usaha betul-betul, kita belajar betul-betul masa tingkat 5, walaupun kita main-main mungkin ke tempat honeymoon dan sebagainya mungkin, tapi bila tingkat 5 kita berusaha dan insyaAllah kita ikhtiar, bertawakal. Lepas ikhtiar, kita tawakal kepada Allah SWT saja. Dan yakin kita beriman kepada Allah. Sebab kita kata, ada kata Allah nak berikan kita straight A. Tak mustahil. Ada kata kita nak, Allah kata nak bagi straight E. Walaupun kita usaha straight E juga. Tapi itulah kuasa Allah. Tapi kita reflect balik lah. Apa yang kita buat sampai straight E. Dan masa SPM ni contoh. Tapi saya doakan supaya semua pada kita, murid tanggal 1 yang ada dalam ni, kalau kata ada the form 2, form 3, masa awak SPM nanti, saya doakan awak supaya lulus masa SPM lah, terutamanya subjek sejarah dan BM untuk perkongsian tentang hasil tentang lepas tu mungkin saya sentuh lain sekali lah kot, sebab saya kena untuk live ni saya buat sekejap sahaja. Okay, so untuk yang kapal yang tak aku ada dah dah okay. So yang keempat, yang keempat, Fika tu Ustazah dia punya bunyi sound ya. Dan patuh segala perintah Allah. Dan yang kedua adalah berkorban demi ketiangan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab dia kata itu tentang cinta. Murid suka cinta sini kan. Kalau saya kata cinta, kalau nak kerja cinta manusia ni dia takkan kekal. Boleh tanya cikgu, boleh share, boleh tanya kaunselor, cinta kepada manusia ni dia tak kekal. Walaupun kita kata kita cinta dia, tapi kita kata kita cinta manusia sahaja. Benda tu makin pudar. Cinta manusia lah. Tapi bila percaya pada cinta Allah, kita cinta yang mutlak pada Allah SWT ni, kita akan apa-apa yang berlaku sekalipun dekat diri kita, musibah datang, kita akan tetap beriman kepada Allah dan kita akan cinta kepada Allah SWT. Sebab apa? Sebab itulah segala-gala cinta lah. Kalau siapa-siapa yang pernah dengar nasyid antara dua cinta ni, saya bagi kerja rumah untuk murid-murid antara dua cinta ialah daripada UNIC. Boleh dengar lirik dia. So maksudnya cinta manusia ni lebih kepada kebendaan lah, dan cinta Allah ni tak bertepi, tak berbatas. Maksudnya walaupun kita buat maksiat, walaupun kita selalu kan lupakan dia, tapi Allah takkan lupakan kita. Dan bila ni saya tak kira apa saya dia kata saya salah, betulkan kita nak dekat pada Allah Subhanahu Wa Taala satu langkah, so Allah nak dekat lagi pada kita sejengkal contoh. Maksudnya kita nak dekat pada Allah, Allah akan tolong kita. Itulah kecintaan yang mutlak pada Allah Subhanahu Wa Taala lah. Yang kahut saya skip kot. Sebenarnya saya nak buat kahut, tapi masalah technical problem, ada sebutan dia punya gemping sebenarnya, tapi tak apalah kot. Ini saya masuk terus kepada Q&A. Allah untuk kahut ni saya akan buat untuk next live. Saya buka Q&A. Murid-murid yang ada soalan, cikgu yang ada soalan, kita share. Saya lebih pada perkongsian, saya nak kata ilmu saya tinggi, tak tinggilah. Kalau nak kata ilmu yang dituntut, yang tu Ustazah lagi tinggilah. Mungkin Ustazah kalau nak jawab, boleh jawab bagi pihak saya lah. Ataupun Ustazah Afiqah nak tolong jawab bagi pihak saya pun boleh, tak masalah. Saya baca komen sekejap boleh? Boleh? Boleh. Ustazah Diana ni, Ustazah yang saya buat partner teaching hari tu yang live.
orang je lah tak apa. Ustaz saya pin komen. Ni dia punya komen lah. Ustazah, Ustaz dan Ustazah fikir orang perdana. Bukan orang perdana sebenarnya. Ya. Perkongsian ilmu. Perkongsian ilmu lah. Ah ya, kalau nak lagi mana lagi? Orang perdana ada Odin. Macam tak ramai tengok ah, tak apa. Saya senozohnya dah tidur. Biasa saya buat live 10 pagi. Sudah jadual baru, tempat saya jadual baru lah. Nanti dia orang tanya, cikgu tak live ke? Habis dah nanti. Syafina tak. Ini saya tak tahu. Dia tanya pasal apa. Muhammad Yaakob Thaqif. Kelas mana eh? Ada ajar kelas ni, budak ni tak? Rasa satu C. Okey, apa? So untuk satu C yang ni Ustazah sebenarnya. Tak apa, nanti saya cuba kita buat lagi lah. Just saja. Sebab kita dah muncul gila-gila ya. Saya banyak technical problem hari ni, Dika eh. Aduh. Betul. Kita boleh ada jemputan. Ada murid nak tanya, boleh tanya di ruangan komen. Kalau nak tanya, ada 5 orang ni. Ada masuk sikit dah 5 orang. Saya nak pergi jaga kelas 5C sekejap lagi. Sekarang ke? Sekejap saya tengok jadual sekejap. Jadi saya nak pergi. Bagi orang aku tengah ambil makanan. So, sebenarnya suku insyaAllah saya pergilah. Kita tunggu 4 minit lagi. Kalau ada soalan, boleh letak soalan di ruangan komen lah. Murid-murid. Atau Fika nak tanya soalan dekat Ustazah boleh? Tak ada masalah. Kita ada pakar tu kan? Fika? Fika? Pasal Fika Boleh, saya nak tanya. Kalau Fika nak tanya soalan. Bersempena pula. Sebabkan COVID ni. Satu sebabkan COVID ni, apakah yang musibah yang kita boleh mendekatkan diri kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala? Awak dah boleh komen dulu sudah. Kita nak saya jawab. Saya jawab. Oh, ini jawapan saya. Ini jawapan saya. Saya dengar bunyi. Jawab untuk Fikah tanya Fikah boleh komen tu. Kakak komen saya pinkan. Fikah type dekat situ, saya pinkan nanti supaya semua orang boleh tahu apakah soalan saya yang saya tengah jawab sebenarnya. Fikah komen type. Fikah, okay. Cikgu Fikah tanya saya lah ataupun berkongsi lah, maksudnya apakah kita sekarang tengah mana nak keluar tu ni. Komen ada dekat tepi tu, Fikah. Dekat tepi tu. Kalau guna phone dekat bawah lah. So Cikgu Fikah tanya tadi, saya type lah. Senang. Musibah COVID. Musibah COVID. Saya pinkan saya punya komen sendiri eh. Kalau typing error tu maaf lah. So ini Cikgu Afiqah tanya tadi, musibah COVID dan kaitannya dari segi Islami, kita setiap musibah yang datang tu kita reflect diri kita balik lah. Saya lebih suka, saya tak nak salahkan orang lain. Contoh, orang suka kata sebab orang tu buat maksiat, orang ni buat maksiat, sebab tu Allah turunkan balas. Sebenarnya musibah ni dia ada kategori dia, maksudnya musibah tu datang sebagai ujian ataupun musibah tu datang dalam bentuk sebagai bencana ataupun peringatan untuk kita sebenarnya. Untuk semua orang. Bukan untuk orang yang buat maksiat saja, tapi untuk semua sekalilah. Termasuk kita yang, sebab tu kita kata, anda kata kita baik, kita tak tegur orang yang buat maksiat, Allah akan tipakan bencana dengan kita sekali kena. Macam contoh, kita tengok bencana yang dulu-dulu yang berlaku, kita tengok di gempa bumi di Palu dan tsunami pada tahun 2000 apa Ustazah tak ingat, 2004 kan? Kan 2004 kan, tsunami kan? 2004. Ya, 2004. Itu 2004 tu Malaysia pun terkena sekali. Untuk makluman murid kita, mungkin dia lahir selepas kejadian tersebut lah. Sebab tsunami tersebut meragut
nyawa manusia yang beratus ribu orang sebab dia melibatkan di kawasan Asia Tenggara. Dan tu kalau kita tengok balik kenapa berlaku bencana tersebut di negara tersebut, bukan Allah nak tegur dia, memanglah Allah nak tegur dia sebagai satu peringatan, tapi sebenarnya macam mana kita reflect diri kita balik apabila musibah tu berlaku. Sebagai contoh, kita tak bagi peringatan dekat orang-orang dekat sana sebagai contoh, ataupun ulama-ulama dekat sana buat tak tahu sahaja dengan benda-benda mutar yang berlaku dekat sana. Ulama dekat sana, maksudnya Allah nak tegur ulama, bukannya indirect, secara tak langsung Allah nak tegur ulama tu supaya bila nanti bila dah pulih kita kena jaga kaum keluarga kita, kena jaga umat Islam yang berada di negara tersebut ataupun di negara kita sendiri lah. Macam mana benda tu berlaku, apa yang boleh kita buat. Sebagai contoh, kita boleh bantu bantuan kemanusiaan, dan manusia pun banyak lah. COVID-19 ni dia lebih kepada bagi saya sendiri kalau kita tengok first dia punya apa, pandemik ni bermula di China. Semua orang salahkan China kan, China lah hukum Mongolia dan sebagainya. Betul, salah satu peringatan untuk dia, tapi bila dah merebak di seluruh dunia, kita nak salahkan siapa lagi? Salahkan dia juga. Pasti kita reflect diri kita sendiri, wasabah diri kita sendiri, mungkin ada sesuatu yang Allah nak tunjukkan. Mungkin sebelum ni dari segi pemikiran yang positif, sebelum ni kita kerja, Allah bagi cuti 3 bulan untuk kita, yang untuk cikgu eh. Kalau bagi cuti 3 bulan untuk kita fikir balik apa sebenarnya. Mungkin sebelum ni kita kurang luangkan masa dengan anak-anak, Allah bagi peluang untuk kita sebenarnya. Allah bagi peluang untuk bersama dengan anak. Macam Cikgu Halim sebelum pernah share dengan cikgu kat sini kan. Saya pernah share, contoh dia kata sebelum ni kita tak baca Quran. Sebenarnya tak baca Quran ataupun tak biasakan diri kita dengan baca Quran. Tapi bila musim COVID, Allah bagi peluang untuk kita untuk biasakan diri kita untuk baca Quran bersama-sama dengan keluarga kita. Okay. Ada soalan lagi cikgu orang nikah? Banyak lebar saya, Pak. Ustazah dah keluar. Ustazah dah keluar ke? Baru nak minta respon dia sikit. Dah terkeluar dah Ustazah. Tak okay lah. Internet tak okay katanya. Boleh pasal musibah COVID dan berkaitan dengan bagaimana Allah SWT. Saya dah komen dah punya lebar tu. Katalah betul ke saya? Betul. Dengar tak? Ya. Dengar tak? Ni soalan-soalan yang saya pinkan tu. Saya boleh komen sikit untuk soalan ni, soalan daripada Fika. Soalan Fika ke? Ini soalan Fika yang saya ni tak ada type, tapi tak apa, saya type kat sini dia. Sofian tanya kaitan COVID-19. Komen pasal Fika. Komen. Pasal soalan okay. Itulah. Sifah ni Allah berikan supaya kita lebih ingat dan taat pada Allah. Kita kena muhasabah diri. Kita ni banyak melakukan dosa ke ataupun banyak beribadat. Sebab itulah setiap hari sebelum itu kita kena muhasabah diri. Kita kena cek diri kita ni banyak buat dosa ke buat amalan. Tentang COVID-19 tu, memang Allah berikan tu untuk kita lebih dekat kepada Allah, banyakkan berzikir, solat tahajud dan kita melakukan solat-solat sunat untuk mendekatkan diri kepada Allah. Contohnya pada bulan Ramadan, kita boleh solat tarawih bersama-sama dengan keluarga semua kan. Tak adalah asyik begitu. Okay. Sebelum ni kan ada komen kan pasal komen Ramadan imam baru panjang. Masa COVID-19 ni banyak kepada yang lebih baik dalam hidup kita. Kita lebih dekat dengan keluarga. Kan? Sebab ni ada kebaikan untuk kita semua. Kita komen sedikit. Tapi kan nak tambah lagi kita? Saya tanya. Okey, tanya. Soalan saya raikan. Kalau tak ada, baru 6 orang tak apa. Baru nak naik. Saya dah nak keluar dah.
Cuma kena beringatlah, setiap apa yang Allah turunkan tu mesti ada sebabnya, dan kita kena sentiasa ambil positif, kena sentiasa buat baik. Peristiwa COVID tu dia menyusahkan diri kita sendiri. Terlalu banyak benda-benda yang remeh yang kita tak perasan, yang kita terlalu fokus ke arah ke dunia duniawi. So kita sebab tu Ramadan tu adalah peluang yang terbaik untuk kita beramal. Kalau kita kata sebelum ni kita tak sempat nak buat tu, nak buat ni sebab kerja ke apa ke, sebab pergi sekolah ke, sebenarnya waktu cuti tu kita boleh buat macam-macam. Ha, itu pun merupakan peringatan untuk diri sendiri lah. Betul. Kita kena jaga kebersihan, betul kan? Betul. Selalu itu pun perkara remeh kan? Yang kita kan kebersihan itu sebenarnya daripada iman. Itulah kita kena buat jaga kebersihannya pada diri sahaja. Tak tinggal, tak kemaslah. Kotor dan sebagainya. Bila manusia sentiasa lupa kan, kita mestilah selalu diperingatkan. Mungkin ini salah satu cara untuk kita ingat, betul tak? Saya tambah sikit boleh Ustaz? Saya tambah sikit yang Ustaz tadi sebab tentang kebersihan ni kan. Maksudnya dulu bila pandemik berlaku di mana Ustaz? Di mana lah? Dia bermula tu tempat yang spesifik. Kamuhan. Kenapa umat Islam di Mongolia tu dia tak terkena dengan COVID-19? So ada hikmah dia. So bila dia siasat balik, kalau kita sebagai umat Islam, kita disyariatkan kenakan solat 5 waktu kan. Maksudnya bila nak solat, kita kena ambil air wuduk. Macam kita basuh tangan dulu. Sekurang-kurangnya kita sebagai umat Islam, kita basuh tangan tu 5 kali satu hari. Sekurang-kurangnya. Tapi yang bukan Islam, dia tak, mungkin ada basuh tapi tak secara konsisten. Tapi kita konsisten 5 hari setiap hari tu memang wajib untuk kita lah. Untuk segi kebersihan wajib diri. Yang tu sebagai satu kafiat ataupun satu keistimewaan lah untuk kita sebagai umat Islam. So dekat sana berlaku, kenapa semua satu dia yang terkejut. Kenapa umat Islam kat sana tak terkena dengan wabak tersebut masa mula-mula lagi virus tu merebak dekat sana. Ada lagi murid nak tanya, takkan dia orang komen, ada 5 orang ni tak apa. Fika nak tanya lagi boleh? Okay, Fika dah nak bakar dah. Azhar ada lagi Ustazah? Tak ada okay. Kalau tak ada, saya sebenarnya ada slide untuk tasbih ibarah dan surah saya tunjukkan sekejap sebagai saya punya perkongsian untuk kita tamatkan kita punya live. Sebab mungkin ada yang tak tahu tasbih ibarah tu macam mana. Ada latihan sebenarnya. Sama saya ni ada latihan. Nampak tak slide? Nampak tak slide? Nampak. Yang latihan ni. Muka surat. So latihan ya. Untuk latihan hari ni sampai minggu depan lah. Untuk semua belajar. Pendidikan Islam untuk semua murid. Ada buku yang mana itu. Muka surat 60 sehingga 62. Tentu untuk latihan hari ni sampai minggu depan ya. Dan untuk yang terakhir sekali, semua saya kita end live. Kita sudahi dengan tasbih kibarah dan surah ma'as. Tasbih kibarah subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terjemahan dia tu ada dekat bawah tu. Dan surah ma'as pun saya letakkan sebelah tepi. Surah ma'as balasuna insana bismillah la sinya amin. Okay, saya stop sharingnya. Jap. Itu sahaja ke Ustazah? Sahaja kan? Ya, itu sahaja. Saya harap semua pelajar dapat buat latihan dengan betul lah. Beritahu pada kawan-kawan yang lain ya. Akhir-akhir daripada saya, saya ucapkan terima kasih kepada Ustazah. Ni first time Ustazah mungkin belajar dengan saya pun. Baru belajar dengan Ustazah Afika pun baru belajar
macam mana medium platform yang terbaru untuk kita buat live, untuk kita mengajar PTPC anak-anak murid kita dekat SMKBK ni. So dari semasa ke semasa mungkin saya akan tambah baiklah apa sahaja yang yang salah tu datang daripada saya, apa yang saya minta maaf, anda kata tersilap bicara, terkasar bahasa dan anda kata benda yang saya sampaikan ni salah, minta tolong betulkan saya balik di ruangan komen. Ustazah nak betulkan saya, boleh betulkan di ruangan komen. So itu saya bersama saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.